Sekolah asing alias sekolah internasional memang tumbuh subur di tanah air, dan salah satunya adalah Singapore International School atau SIS. SIS disebut sebagai sekolah elit memang dikenal dengan sekolah yang biayanya cukup mahal, mengingat sekolah yang sudah berdiri hampir 20 tahun ini mempunyai kualitas, sehingga biaya masuk dan sekolah yang cukup mahal. Namun jangan khawatir, SIS menyediakan beasiswa bagi anak-anak dan calon pelajar yang berprestasi baik akademik maupun olahraga, dan telah memiliki sejumlah cabang di seluruh Indonesia, yakni di Jakarta, Palembang, Semarang, dan Medan. Seperti pada minggu pagi, SIS menggelar 10 tahun acara SIS Olimpik 2016 di Gelanggang Olahraga Rawamangun, Jakarta Timur, di mana dalam ajang ini SIS juga ingin menjaring potensi pelajar-pelajarnya yang bisa menorehkan prestasi di dunia olahraga. Running the SIS Olympics now, this is the 10th year. We have 8 schools in Indonesia. This year we have 7,000, more than 7,000 people participating in organizing the event. And the last 4 days we've had more than 2,000 athletes from our schools participating in football, track and field athletics, badminton, tennis. Tim Liputan Trans TV melaporkan.